Halo guys, jumpa lagi bersama RajaMobil.com. Kali ini kita ada di Gaikindo Indonesia International Auto Show 2016. Dan di dalam tentunya banyak sekali kejutan-kejutan yang dihadirkan di acara ini. Dan salah satunya ada dari perusahaan mobil asal Jepang, yaitu Mitsubishi, yang menghadirkan sesuatu yang berbeda di ajang kali ini. Mau tahu keseruan di dalam? Ikuti saya. Try so hard to get away. Think about you every day. Try so hard to live without, but no, no mas. Sunshine is shining far away. Bird's eyes is looking out, and they can see that you're mine. Produsen mobil asal Jepang, yaitu Mitsubishi Motors, membuat sebuah gebrakan baru di tahun ini, yaitu menciptakan sebuah pabrik di tanah air, dan yang kedua akan mengeluarkan sebuah mobil small MPV. Nah, pada ajang Gias kali ini, Mitsubishi Motors menghadirkan konsep dari small MPV tersebut. Mobil tersebut adalah XM Concept Crossover MPV. Ya guys, di belakang gua sekarang udah ada mobil yang merupakan sebuah mobil small MPV yang akan dihadirkan oleh Mitsubishi pada tahun 2017 mendatang. Belum ada informasi yang lebih lanjut mengenai mobil tersebut, namun mobil ini akan diproduksi di tanah air di pabrik Mitsubishi yang berada di Bekasi, Jawa Barat. Dari informasi yang ada, mesin yang akan digandeng oleh XM Concept berkapasitas 1500 cc dengan desain yang terlihat unik dan stylish, dan juga lebih mengesankan bentuk SUV daripada mobil tersebut. Dengan hal tersebut, Mitsubishi yakin produk mereka ini, XM Concept, akan dapat bersaing dengan produk-produk model MPV tanah air lainnya.